Hai 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 Otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Wow, bikin kaget nih bro sis. Motor legendaris Honda yakni Honda Wind kembali hadir nih di pasaran. Selain hadir kembali, kini motor legendaris ini juga dibanderol dengan harga super murah loh, dengan harga 12 juta aja. Yap, motor ini memang beneran dibanderol dengan harga semurah itu loh bro sis. Dan gak hanya itu aja, kali ini motor ini dihadirkan dengan desain yang lebih gambot. Dan untuk desain keseluruhan masih bernuansa klasik, namun dengan sedikit sentuhan sporty. Terutama pada bagian headlamp depan yang kini memiliki sedikit fairing dengan headlamp yang tidak mengotak lagi seperti desain sebelumnya. Beralih ke bagian panel, instrumen menggunakan panel ganda dengan sistem analog. Sedangkan untuk bagian joknya menggunakan desain tandem yang dibuat lebih lebar agar terasa lebih nyaman saat berkendara. Lalu di bagian stop lampnya masih memiliki aura desain sama dengan desain sebelumnya yang mengotak. Lanjut ke bagian suspensi dan kaki-kaki, menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 18 inci dan ban 80/100 dengan pengereman tromol. Sedangkan di bagian belakang menggunakan suspensi ganda dan velg 18 inci, serta ban 80/100 lalu pengereman belakang tromol. Hadir kembali dengan desain yang lebih sporty, pada Honda Wind ini dibekali mesin 110cc bertenaga 8,79 PS pada 7.500 RPM dan torsi 9,30 Nm pada 5.500 RPM. Oh ya bro sis, Honda CD 110 atau yang lebih dikenal sebagai Honda Wind di Indonesia sebenarnya baru hadir di India aja bro sis. Tapi kabarnya juga akan kembali hadir di Indonesia loh bro sis. Dikarenakan pecinta motor legendaris satu ini masih cukup banyak di Indonesia. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah.